Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Tambah Terang. Dan untuk video kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara servis lampu merek Philips yang mati total. Oke, langsung saja kita bongkar. Untuk lampu merek Philips memang kuat ya lemannya, harus kita congkel. Sambil nyimak, silakan teman-teman dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Aktifkan juga loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya yang saya upload. Terima kasih. Ya, sudah berhasil kita buka bagian depannya dan kita amati ya. Di sini terlihat ada lampu LED yang kebakar. Ini ya teman-teman yang tampak kosong. Kita amati juga yang lain, barangkali ada yang mati lagi. Sebaiknya kita kasih tegangan ya untuk mengetahui apakah ada lampu LED lagi yang mati. Dan saya gunakan autocall yang pernah saya rakit. Ini tidak menyala ya, tandanya ada salah satu lampu yang mati. Lampu ini ya guys yang mati. Jadi kita akan mengganti dua lampu ini tentunya dengan tegangan kerja yang sama. Kita buang dulu ya LED yang mati dan yang sudah kosong ini. Bisa secara ini menggunakan tang potong, tapi nantinya kita bersihkan menggunakan solder. Sebelum mengganti lampu LED ini, kita harus tahu dulu ya tegangan yang dibutuhkan berapa. Nah, di sini untuk tegangan kerjanya 5, sekian ya. Jadi jangan mengganti dengan LED yang tegangan kerjanya di bawah ini ya, 5 volt misalnya, 3 volt. Dan saya masih mempunyai stok ya bekas lampu LED yang sudah mati, dan kita akan cari yang masih hidup. Nah, dua ini kita akan copot untuk menggantikan lampu LED yang mati ya. Dan saya menggunakan api ya dari lilin ini untuk memanasi bagian bawah atau bagian aluminiumnya, kemudian LED-nya bisa kita copot. Masih kurang panas ya, kita tunggu sampai benar-benar bisa mudah kita ambil.
Kita bersihkan dulu ya teman-teman bekas congkelan tadi yang menggunakan tang potong. Ini masih ada sisa-sisa yang belum lepas. Sengaja saya kasih lem ya untuk menutupi aluminium karena ini kan tadi kosong, jadi tembaganya kebakar. Lanjut kita akan memasang LED-nya. Di sini ada polaritasnya ya teman-teman, yaitu anoda dan katoda. Untuk katode yang ada coakannya ya, memang terlihat kecil banget. Untuk jalur yang terbakar ya karena kosong tadi, kita bisa menggunakan serabut, kabel serabut. Oke, sudah terpasang dengan benar. Lanjut kita pengetesan. Nyala ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga tutorial ini bermanfaat.